Ada Squid Game buatan gaming mafia. Wow. Beli Meguiar. Kamu nih damage-nya kurang banyak. Wih, buset, damage-nya berapa? Astaga, nanya. Ini kenapa Thomas-nya begitu? Mereng deh ya. Oke. Okay. Akhirnya ada kereta api yang bisa lompat, guys. Kamu nih, ini Thomas kenapa begitu sih jalannya? Ya, ampun Thomas. Thomas menang. What? Oh, kita salto-salto. Apa tuh Thomas bisa ngeluarin bom? Yo, Mr. and Mrs. Kali ini kita bakalan review faksi memes Mr. and Mrs. di workshop by Samin Lebora. Ingat, meme itu dibacanya meme. Oke, okay, jangan bacanya meme. Oke, okay, Mr. and Mrs. Oke, okay, seperti apa unit-unit meme-nya? Langsung aja, let's check it out. Yang pertama ada Amogus. Amogus ya, sama Peter Griffin. Tapi dia kok kurus? Why? Tidak bisa buat unit gemuk ya di tips. Oke, okay, langsung aja lah. Ini Amogusnya kenapa begitu? Agak mereng-mereng gitu dia ya. Oke, boleh, let's go. Langsung seruduk, kuat. Oke, kena samber misalnya kepala Amogusnya. Ayo Amogus disundul lagi. Bijinya kena sundul dong. Oke, ayo Amogus itu dimakan ternyata. Dan dia mati coy. Ternyata Amogus sangat-sangat cupu di sini. Oke, nice. Dia adalah impostor yang lemah. Oke, selanjutnya ada siapa? Ada Patrick Star. Oke, ternyata Patrick Star masuk meme Mr. and Mrs. Oke, dan lumayan lah, lumayan mirip Mr. and Mrs. Oke, langsung aja melawan babang-babang yang seharusnya gendut ini. Let's go, diseruduk lagi. What? Langsung mati. Tidak. Loh, Patrick Star yang hidup. Yang nyundul, yang meninggal ya. Jadi kalian jangan sekali-sekali menyundul Patrick atau kalian yang mati. Kasian banget dia. Nabrak batu ya. Oke, lanjut ada SpongeBob. Oke, ada SpongeBob. Tapi ada tulisan powerful, mode powerful. Oke, jangan-jangan ini mode yang dia berotot yang lawan Patrick ya. Misalnya di ring boxing. Oke, tapi dia bawa spatula. Oke, dan ini tidak friendly sekali wajahnya ya. Serem. Oke, kita mulai. Di mana celananya, Cok? Cok, what? Oke lah, mari lihat SpongeBob cabul tidak pakai celana. Let's go. Patrick tertendang tapi tidak kena. Misalnya bisa darah SpongeBobnya berapa, Cok? Baru sadar 150.000. Sementara Patrick cuma 700 doang. Ampun dah. Oke. Wah, Patrick masih aman. What? SpongeBob berdarah. Misalnya bisa. Let's go. Patrick agak kena dari tadi. Sangat lincah ternyata Patrick ya. Bisa menghindar. Come on, Patrick. Tuh, belum ada kena damage. What? Kapan kelarin kalau begini? Patricknya nggak bisa berkurang darah. Sangat jago Patrick berbela diri ya. Oke, come on. Waduh, kok malah SpongeBob yang berkurang ya? Tuh, 140. Darah SpongeBob berkurang. Tuh, padahal SpongeBob dari tadi yang nendang-nendang ya. Tuh. Kok bisa? Apaan yang terjadi? Tuh, kan SpongeBob yang nendang, tapi darah SpongeBob yang berkurang. Apaan ini? What the? Agak aneh ya sepertinya Patrick ini, Mr. and Mrs. Patrick yang ditendang, tapi musuhnya yang berkurang darahnya gitu. What? Tuh, kalian lihat. Lah, bagaimana itu bisa terjadi? Tuh, Patrick cuman berkurang kalau jatuh dari langit tadi pas lompat. Apaan ini? Kok bisa begitu? What? Patrick pakai jurus apa ya, Mr. Emesis? Ini tidak kelar-kelar karena terlalu tebel ya darah SpongeBob-nya, Mr. Emesis. Apa yang terjadi dengan Patrick? Patrick-nya OP, Cok. Wow, keren banget itu. Kalau jadi unit, kita bikin unit yang bisa begitu ya. Patrick-nya kita delete. Dan sekarang sudah ada Barney. Buset darahnya. Dan ini siapa yang pernah nonton Barney, Mr. Emesis? Mr. One pernah ya, pas kecil. Tapi pas kecil banget, pas masih SD lah. SD sebelum sekolah tuh nontonnya Barney. Oke, okay, versus SpongeBob. Let's go, maju Barney. Tapi Barney-nya nggak kayak gini ya. Dia nggak bawa senjata, Mr. and Mrs. Oke. Buset, demek macam apa itu? 1 miliar. Gila. Oke. Ini meme-nya sudah tidak ada otak lagi. Oke, Sonic. Bukan Sonic namanya. Sonic. Kok Sonic? Mari kita lihat Sonic, Mr. and Mrs. Matanya melotot ya si Sonic ya. Oke, kita lihat kekuatannya apa ya. Kenapa bulunya ke samping ya? Oke, Sonic, maju Sonic. Hati-hati. Ditembak sama Barney. Oke, dianggap Mr. Mrs. No, dibanting dan uis, berbahaya. Berhasil menghindar si Sonic. Let's go. Kena, Cok. 15 miliar kah demeknya tadi? Mr. Run lihat. Aduh, ketutup asap. Oke, pemenangnya adalah Barney. Barney sangat OP sekali. Oke, coba Barney di delete. Kita hentikan unit-unit OP karena cepet banget matinya. Sekarang lawan Simpson. Oke, mari kita lihat Simpson, Mr. Mrs. Sering dijadiin meme ya. Oke, kita let's go. What? Apa yang terjadi dengan dia? Kenapa dia begini? Hei, kenapa kamu tersungkur? Kena knockback dari pistol ya? Buset dah.
Come on, Sonic. Sonic. Nice sekali dari Sonic. Tonjok-tonjok. Let's go. Meninggal. Belum kelar. Oke. Dia ngamuk, tapi dia kepalanya udah nggak ada lagi nih. Kasian banget nih. Aduh, Mr. One. Tuh, kepala sama kakinya hilang satu. Tangannya juga ya. Bisa satu-satu. Oke, pemenangnya lah Sonic. Buset, terpental jauh banget. What? Oke, ternyata Sonic sangat-sangat kuat ya, Mr. Mrs. Nice sekali. Oke, ini ada temannya si Sonic tapi versi lain ya. Uganda Knuckles, Mr. Mrs. Oke, si Cable Knuckles. Oke ya, kita mulai. Darinya tipis banget, CP 50. Mari kita lihat, let's go. Saya tonjok mah ini. Oke, iya tonjok, come on. Apa kekuatan dari Uganda Knuckles? Kita tidak tahu. Lah, nggak kena-kena, cok. Ini terlalu pendek. Lah. Woi, bener Sonic. Sonic. Woi, ini gak kelar-kelar. Woi, tuh. Buset, udah berapa tonjokan dia miss. Uganda Knuckles enak banget. Ngindar-ngindar ya. Badannya kecil, Mr. Mrs. Menghindar lagi. Iya, iya. Oh, kena. Lah, tapi si Sonic yang kena. Kena damage. Come on. Oke, akhirnya kena pites palanya, Mr. Mrs. Pemenangnya adalah Sonic. Yeay, oke. Lanjut ada Giga Chad. Giga Chad dari tebal sekali. Dan itu kenapa ada 2 biji, ada Infinity juga, cok. Cok, 2 unit dia ternyata. Wow. Apa kekuatan dari Giga Chad? Let's go teleport everybody. Apa yang terjadi? Oke, ditembakkan, kena tuh 10 remisis. What? Mati, cok. Serem. Berbahaya sekali. Ternyata Giga Chad adalah meme terkuat sedunia. Wow, nice. Kita tes sama unit yang kuat juga ya. Barney. Ini damage-nya berapa tadi? 1 miliar? 15 miliar? Nah, langsung aja, let's go. Come on. Barney tembak deh, Barney. Aduh, Barney. Wah, dibanting si Barney, cok. Buset. Giga Chad sangat kuat sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan meme Giga Chad ya, Mr. Mrs. Nice. Wow, berbahaya. Karena Giga Chad terlalu OP. Kita lanjut, Mr. Mrs. selanjutnya ada Armstrong. Adalah meme yang mirip Bapak Gubernur. Oke, Barney kamu pindah ya. Oke, mari lihat kekuatan dari Armstrong. Let's go. Jarnya lambat banget. Oh, bisa ditanggi, cok. Oke, belok. Wih, kena juga tapi. Waduh. Kasihan Armstrong. Oke, okay, nice sekali pemenangnya Barney. Barney tetap kuat ya, Mr. Mrs. Oke, okay, Barney terlalu OP. Kita lanjut. Masih di Sonic aja ya. Oke, okay, lanjut. Nah, ini baru balance. Darahnya beda-beda tipis ya. Oke, okay. Tinjuan berapi. Nice versus tonjokan Sonic. Mari kita lihat siapa yang akan menang, Mr. Mrs. Oh, sakit banget. Come on, tonjok. Wah, kalah coy. Come on. Ayo Armstrong. Come on. Oke, okay, bisa. Armstrong bisa menang nih, Mr. Mrs. Oke, okay, menurut Mr. One ya. Come on. Bisa. Sakit banget coy tonjokannya. Oke tuh, udah imbang darahnya. Nice sekali dari Armstrong. Let's go. Tangan yang sangat powerful. Let's go. Sekali tonjok lagi nih si Sonic. Come on. Aduh, meleset. Iya, tidak kena, Mr. Mrs. Sedikit lagi. No. Apakah Sonic bisa counter attack? Wah, kakinya udah hilang satu. Tangannya juga, Mr. Mrs. Dia meninju dan berlari pakai satu kaki, satu tangan. What? Oke, dan akhirnya palanya hilang. Serem banget ya tip sekarang, Mr. Mrs. Oke, okay, Armstrong menang. Nice sekali. Oke, okay, lanjut ada anak-anak Roblox, Mr. Mrs. Ini kalian lah yang tahu ya, meme dari Roblox. Roblox Bacon sama Roblox Ban Hammer. Oke, okay, versus Armstrong. Let's go, mari kita lihat. Gawat sekali coy. Tinjuannya bisa menggetarkan dunia level. Oke, mati tuan. Oh, hampir masih hidup. Let's go. Come on. Bocil Roblox maju. Kenapa kamu cuma bawa kayu? Ya elah. Meninggal. Oke, sisa satu lagi di sini tapi dia tidak bisa berdiri, Mr. Mrs. Karena dia kehilangan kakinya. Ya ampun nih. Sepertinya modnya harus dimatiin. Kasihan unitnya. Mau nonjok-nonjok aing. Oke, nice. Selesai. Pemenangnya lah Armstrong, Mr. Mrs. Nice sekali. Oke. Nah. Udah cok, udah meninggal dia. Oke, selanjutnya Bully Maguire, Spider-Man yang sangat-sangat sangat-sangat terkenal ini ya, Mr. Mrs. Oke, ayo Bully Maguire, apa jurusnya? Jurusnya joget-joget ya? Iya, joget-joget. Joget-joget tidak jelas. Come on. Woi, ini apa jurusnya nih? Come on, tinjuan doang. Come on ya, damage-nya kurang banyak. Wih, buset, damage-nya berapa nih? Astaga, nolnya. Oh my god, 104. Ada 27 nolnya, Mr. Mrs. 27 28. 14 kali 10 pangkat.
28. Buset, banyak banget. Bully Maguire. Oke, coba kita adu sama Gigachat ya. Oke, Gigachat. Let's go. Siapa kayak yang akan menang? Bully Maguire kena banting. Let's go. Teleport dan pemenang ya. Siapa? 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 Kemana mereka? Wah, hilang. Lah, Blue Victory. Tapi mereka di mana ya? Jangan-jangan imbang sih. Biasanya kalau nggak kelihatan begini keluar map, terus mereka jatuh bareng-bareng ya. Dan otomatis Blue win. Oke, ulang ya, ulang ya. Oke, kita ulang. Let's go. Oke, kena tusuk. Nice. Come on. Dibanting Mr. Miss. Dan Bully Maguire. Lah, kan hilang juga. Tadi Bully Maguire dibanting tembus tanah, terus Gigachatnya teleport Mr. Miss. Makanya mereka jatuh bareng-bareng ya. Oke, berarti imbang sih. Oke, nice sekali. Akhirnya Gigachat punya imbang, Mr. Emesis. Enggak sih, Gigachat yang menang. Pemenangnya Gigachat. Bully Maguire kalah. Cupu. Oke, selanjutnya dari Mickey Mouse. Mickey Mouse macam apa ini? Astaga. Ada-ada saja ya. Unit meme versi Tabs. Dan ini Donald Bebek. Ah, ini baru mirip ya, Mr. Emesis. Kalau Mickey Mouse yang agak. Serem yang ada ya. Serem banget. Oke, lawannya adalah noob Roblox. Tapi darahnya nggak ngotak, cok. Buset dah. Let's go. Oke, ditendang oleh Mickey Mouse. Nice sekali Mickey Mouse. Maju Donald Bebek. Apa kekuatan dari noob? Tidak punya kekuatan. Ah, dia cuma modal darah tebel aja. Hade. Percuma darah tebel kalau tidak diimbangi dengan damage yang tebel juga ya, Mr. Mrs. Buset, ditendang sama Mickey Mouse. Ini kapan kelarnya? Oke, kita skip aja. Noob tidak berguna, Mr. Mrs. Bener-bener noob. Dan sekarang lawannya adalah Godzilla. Buset, sejak kapan Godzilla jadiin meme? Oke, tapi ini cocok sih jadiin meme. Karena culu. Lucu. Oke, lawan masih dengan binatang-binatang ini ya. Mickey Mouse dan Donald Bebek. Oke, pertarungan antar binatang. Woset, Donald Bebek lompatnya tinggi banget. Oke, ayo Godzilla, come on. Toncok mereka, Godzilla. Godzilla. Oke, tidak kena. Nice. Iya, duer. Nice sekali ya, Donald Bebeknya mati kah? Oke, masih hidup, Mr. Mrs. Masih aman sentosa. Godzilla darahnya tebel sih. Ya, tebel banget ya. Banyak banget unit-unit meme yang darahnya tebel di sini. Oke. Ini Godzilla apa sih mengambang begini? Oke. Nice. Kena tonjok-tonjok Donald Bebek menjadi sasaran empuk karena dia tiduran di situ. Oke, akhirnya bisa lepas. Oke, nice. Come on, Donald Bebek lompat menghindari tinjuan dan dia tembus ke bawah tanah ya. Ampun, Donald Bebek apaan sih? Oke, menangilah Godzilla. Nice sekali Godzilla. Oke, Godzilla terlalu kuat. Kita lawan Big Chungus. Oke, dan ini dia kelinci yang versi gendut ya, misalnya kelinci ngeselin. Oke, let's go. Come on, apa kekuatan dari Big Chungus? Chungus, Canggis. Oke. Oke, wah, hentakan kaki yang sangat kuat, Mr. Mrs. Lumayan ya. Oke, lagi dan lagi kemon tersisa Donald Bebek. Sakit banget tuh. Malah jadi main sumo ya. Oke, nice sekali kemon. Sepertinya pemenangnya adalah Big Canggus, Mr. Mrs. Cungus. Oke, Donald Bebek ngamuk ya. Dia suka marah-marah sih emang di kartunnya. Kemon, Donald Bebek, kamu tidak berguna. Oke, dan pemenangnya sepertinya Big Chungus. Let's go. Trik lagi, 100 lagi. Cepetan, sebelum dia ngamuk. Aduh, ya. Tembus tanah mulu si Donald Bebek, buset dah. Oke, pemenangnya Big Chungus. Si kelinci jelek ngeselin ya. Oke, nice. Oke, ada CJ dari GTA dan ada Big Smoke akan melawan. Tadadada. Never gonna give you up. Oke, Rick Astley ya. Ya, Rick Astley. Oke, dan kenapa CJ-nya di sini pendek banget? Apakah dia memang pendek? Kayaknya dia tinggi deh. Oke, kita tes Mr. Mrs. Tapi darah lebih sedikit daripada Big Smoke. Oke, let's go menembak. Dan apa kekuatan dari Rick Roll? Come on. Ayo, gunakan baseball bat. Come on. Oke, nice. Cuman megang. Oke, memegang. Kenapa dipegang-pegang? Yaelah, Rick. Come on. Itu suara apa sih? Wow. Dia mau makan ya? Jalan. Iya, nice, ditonjok aja. Tembakan dari CJ tidak terlalu sakit. Kenapa begitu sih? Endor. Aduh, ditangkis tuh. Ditangkis. Oke, akhirnya ada mati. 2000 damage, coy. Oke, kita menang. Yeah. Let's go, boys. Oke, kalian ingat dengan meme ini? Optimum Pride. Oke, ada Optimum Pride. Let's go versus CJ. Wih, hati-hati, Optimum Pride. Wah, sakit banget coy, Optimum Pride ya. Come on. Ayo, Optimum Pride. Aduh, Mr. Ron gak cocok meranin meme ya. Come on, nice sekali. Ayo, sedikit lagi, Big Smoke. Ya, nice sekali. Sakit ternyata, damage dari Big Smoke, Mr. Mrs. 3000. Ayo, 2
pukulan lagi. Big Smoke. Ah, mati Big Smoke. Oh, belum. Masih ada harapan. Iya, hati-hati. Kamu berada di kuburan. Jangan sampai kamu yang dikubur ya. Oke, nice. Dengan darah 100, apakah bisa mengalahkan Optimum Pride? Oh, no. Mati, cok. Oke, menang Optimum Pride. Oh, iya. Apa sih? Oke, okay. Ada. Oke, okay, lanjut. Ada setan langat Baldi ya, si pala botak user episode. Oke, okay, darahnya juga banyak banget ini. Apakah damage juga banyak? Mari kita lihat. Oke, okay, berbahaya. Optimum Pride tidak kena. Come on, Baldi. Gesek-gesek tidak kena, cok. Oke, okay. Ih, meleset lagi. Wih, what the hell is this? 6 triliun kah? Enggak, 6 kuadriliun, 39 triliun, 102 miliar. 102 juta, kebalik berarti. Berarti 6 triliun ya. 6 triliun, Mr. Mrs. Oke, 6 triliun damage. Buset, damage yang tidak mengotak lagi ya. Oke, coba lawan Bully Maguire. Siapakah yang akan menang? Let's go. Oke, Bully Maguire kalah lawan Baldi, cok. Ya elah, Maggie. Bully Maguire. Baldi win, Mr. Mrs. Emang Baldi sakit banget ya damage-nya ya? Oke, Baldi versus Gigachad deh. Let's go, Gigachad. Come on. Baldinya masih banyak darahnya, Mr. Mrs. No. Ayo, gigit. Wah, Baldi dibanting, Mr. Mrs. Oke, dan Baldi kalah ya. Oke, oh, dikejar. Oh. Oke, okay, selesai pemenangnya Gigachad. Tidak ada yang bisa mengalahkan Gigachad, Mr. Abyssis. Untuk sementara ini. Oke, okay, selanjutnya ada Shrek. Tapi kenapa begini Shrek kita? Versus Doggy. Yeay, anjing yang sangat-sangat lucu ini ya, Mr. Abyssis. Oke, okay, tapi darah tebal banget. Oh, si Doggy bisa menggunakan napas es. What? Oke, okay, itu Doggy, come on. Iya, kamu serba-serba emas. Itu nembak apa? Oh, dinamit. Oke, okay. Tidak terasa, Mr. Mrs. Nice sekali melempar dinamit sembarangan ya. Oke, okay, rusuh banget ini mim. Oke, okay, nice sekali seperti pemainnya Alan Doggy. Oke, okay, belum. Oke, okay, kelar. Sedikit lagi, 100 lagi. Iya, selesai. Akhirnya nice sekali GGWP Doggy win, Mr. Mrs. Dengan darah sisa genapin aja 10 juta. Oke, okay, kali ini Doggy ya kan dikejar sama Granny. Oh, Granny cantik. Cantik. Keren ya. Nice sekali Granny. Let's go. Kulitnya putih mulus. Tidak seperti di gamenya ya. Di gamenya mah hitam gitu dia. Pakai dekil. Come on, maju Granny. Oh, ini nggak ada damage. Cok. Doggy. Maju, Doggy. Kita lihat damage dari Granny. Waduh. Oke, okay, apakah damage dari Granny bisa tembus 10 juta? Come on. Aduh, Granny. Damage lu berapa, Granny? Granny. Cukup banget, Granny. Kecil banget, Mr. Mrs. Oke, okay, tuh. Cuman 1000. Ya elah, cuma 1000 enggak. Kelar nih. Oke, okay, Granny tidak sesuai darah dan damage-nya, Mr. Mrs. Darahnya tebel tapi damage-nya kecil banget ya elah. Selanjutnya ada Pepsi Man. Oke, okay, ini bukan sponsor tapi memang itu meme ya. Versus Segi. Tapi ini adalah Segi level 1, Mr. Mrs. Seperti apa kekuatan level 1-nya? Let's go. Oke, okay, versus Pepsi Man. Dan Segi mati kah? Segi. Seginya mana? Hilang. Lah. Lah kalah, Segi kalah, Mr. Mrs. lawan Pepsi Man. Oke, okay, apakah ada Segi level 100? Ya, tidak ada. Tidak ada Segi level 100 Ultra Instinct ya, Mr. Mrs. Seharusnya mah Segi level 1 udah bisa menang lawan Gigachad ya. Buset dah. Oke okay lah, kita lanjut ya. Ada Thomas. Bukan Thomas Lebew ya. Thomas si kereta api ngeselin ini, Mr. Mrs. Oke, okay, kayaknya imbang sih darah mereka. Beda-beda dikit lah. Oke, okay, let's go Thomas. Come on. Oke, okay, hati-hati kamu ditabrak kereta api. Oke, okay, mati cok ditabrak kereta api. Oke, okay, ini kereta api yang lucu ya. Lanjut, ada siapa lagi ya? Ada Dr. Robot nih. Oke, yeah, oke, okay, okay, let's go. Ini beda kartun sih. Come on, ini kenapa Thomasnya begitu? Mereng deh ya. Oke, okay. Akhirnya ada kereta api yang bisa lompat. Ayo, kereta api. Ya, ini darat versus langit ya, Mr. Mrs. Oke, okay, jalur darat versus yang ini terbang-terbang. Come on. Ini Thomas kenapa begitu sih jalannya ya? Ampun Thomas. Thomas menang. What? Oh, kita salto-salto. Apa tuh Thomas bisa ngeluarin bom? Oke. Okay. Wah, keren ya. Thomas, Mr. Mrs. tanpa pakai selebew ya. Oke, okay, lanjut. Ada Freddy Fazbear. Kenapa kepalanya begini? Oke, okay, kita mulai. Let's go, Freddy. Maju, Freddy. Come on. Thomas. Nah, Thomasnya nyangkut. Oke. Okay. Wih, palanya copot. Wah, bisa gitu ya. Palanya copot, Mr. Mrs. Palanya terbang, tapi apa kekuatan dari kepalanya ini? Halo, pala? Cuman gigit-gigit doang kah? Woi! Wah, mati dong ini pala. Oke, okay, pemenangnya Thomas. Thomas Lebew. Bukan Thomas Lebew. Oke, okay. Thomas si kereta api ya. Oke, okay, Thomas
lumayan OP Mr. Nemesis, dan sekarang sudah ada Coffin Dance. Let's go versus Freddy Fazbear, come on. Oke, mari kita lihat apa kekuatan dari ini Coffin Dance. Oke, ditendang-tendang Mr. Nemesis, Freddy Fazbear kalah, cok. Oke, ayo masukkan Freddy Fazbear ke dalam peti, come on. Oke, nice sekali, sedikit lagi. Wih, apa ini? Ada batu nisan ya, mereka bisa ngeluarin batu nisan. Oke, pemenang ialah Coffin Dance. Yeay, nice. Oke, kuat. Oke, selanjutnya ada Squid Game buatan Gaming Mafia. Wow. Oke, Squid Game masuk meme ya, Mr. Nemesis ini bonekanya. Dan boneka ini dibuat Gaming Mafia sih. Oke, let's go. Thank you sudah masuk hand. Come on, uis, buset. Oh, ditambah dia pakai peluru ya. Oke, karena boneka ini bagi yang dilihatnya bergerak, dia bakalan nembak-nembak. Oke, buset, mati. Coffin Dance KO Mr. Nemesis. Darah bonekanya cuma 5, coy, dikurangin. Parah sih, siapa ini ngurangin? Kenapa dikurangin? Oke, boneka Squid Game kita tambah penjaga deh ya. Oke, penjaganya 3 aja, nice. Panggil Thomas. Oke, Thomas, come on, kalahkan boneka ini. Come on, bisa nggak ya? Oke, darah masih banyak, Mr. Nemesis. Oh, boneka kita kalah. Wah, sekali tabrak, mati. Oke, ini kereta api tebel banget ya. Oke, nice sekali. Bisa. Setengah lagi, setengah. Reelnya lama banget. Astaga, aduh. Hati-hati, kena culik. Ah, satu mati teman kita, coy. Oke, kereta apinya sudah di ujung sono. Ini kereta api kenapa jalannya begitu? Woi. Oke, tembak yang benar. Kalian sekali tabrak lagi mati sih. Ah, berbahaya. Selesai sudah. Thomas, si kereta api sangat mengerikan ternyata ya, Mr. Nemesis. Oke, selanjutnya ada Spiderman. Meme apa sih Spiderman? Oke, Spiderman adalah meme Spiderman yang kepalanya meleot-meleot. Nggak tahu kenapa begitu. Oke, let's go, apa kekuatannya? Mari lihat. Ditabrak. Apa ini? Siapa yang berdarah-darah ya? Oke, tidak ada yang berdarah, Mr. Nemesis. Darahnya mereka masih genap 10.000. Oke, Spiderman mengeluarkan benangnya. Jaringnya ya. Jaringnya berwarna coklat sih. Come on, wih, mati Thomas. Akhirnya dikalahkan Mr. Nemesis. Nice sekali. Wow. GG. Ternyata Spiderman kuat, Mr. Nemesis. Selanjutnya ada Talking Ben. Ya, Talking Ben. Tunggu, Ben kan nama pamannya Spiderman, buset dah. Oke, Talking Ben adalah nama aplikasi ya. Nama aplikasi, nama game, Mr. Nemesis. Ya, anjing-anjing bicara gitu deh. Oke, let's go. Versus Talking Ben Spiderman, let's go. Wih, ular api, cok. Wah, serem. Oke, ayo. Pedes, mati. Spiderman kalah lawan Paman Ben versi gugup. Oke, okay, Talking Ben menang, Mr. Nemesis. Oke, okay, selanjutnya meme dari Minecraft ya, Herobrine, Mr. Nemesis, let's go. Tapi Herobrine darahnya tipis banget. Oke, okay, tembus. Oke. Teleport jadi 2. Wow, keren. Oke. Apakah bisa menang Mr. Nemesis? Herobrine versus Talking Ben. Seharusnya Herobrine powerful ya, sangat-sangat kuat, dan ini mah harusnya easy banget. Oke, dilempar lagi. Apa itu dilempar, Mr. Nemesis? Tidak mau menyerang. Oke, akhirnya menyerang. Oke, nice sekali, tidak ada damage, bro. Buset. Oke, nice, ditonjol juga tidak berpengaruh. Oke, diteleport, bro. Come on, dibakar. Nggak kena cok apinya. Ya elah. Arahinnya bener. Oke, lawan Herobrine sangat lama sekali, Mr. Nemesis. Oh my god. Oke, sedikit lagi sih ya. Durasi, coy. Lama banget. Kita skip saja ya, Mr. Nemesis. Oke, dan terakhir ada Grumpy Cat. Nah, ini baru mirip ya. Tapi kenapa dia bawa panah es dan cakram? Oke, versenya anjing. Oke, kucing versus anjing. Siapa yang menang nih? Oke, let's go. Come on. Wah, api versus es ya. Sangat bertolak belakang lah, sisa satu. Satu darah lagi. Buset. Come on. Wah, mati dah Grumpy Cat. Oke, nice sekali GGWP. Oke, Mr. Mrs. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa shoot like button, share, dan subscribe. Next kita bikin apa? Di tab silahkan komen aja di kolom komentar. Oke, thank you semuanya. See you di next video. Bye-bye. Dadah.